Sebagai bentuk wujud sinergitas dan soliditas antara TNI Polri, Brigade Mobil Polda Sumatera Utara yang dipimpin Danden Gegana Satbrimob Polda Sumut Kompol Hendrik bersama rombongan memberikan kejutan kepada Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan atau Yonmar Hanal 1 Belawan pada peringatan ulang tahun ke-75 Korps Marinir bertempat di Mako Yonmar Hanal 1 Jalan Serma Hanafia Belawan, Sumatera Utara. Rombongan Gegana Satbrimob Polda Sumut tersebut disambut langsung oleh Danion Marhanlan 1, Letkol Marinir Farik MTR Opsla dengan suasana akrab yang terlihat ketika rombongan Gegana Satbrimob Polda Su memasuki penjagaan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Dalam sambutannya, Danion Marhanlan 1 Belawan Letkol Marinir Farik MTR Opsla menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gegana Satbrimob Polda Sumatera Utara, semoga sinergitas ini akan bisa tetap terjaga karena apapun yang terjadi negara ini akan aman bila TNI Polri semakin solid. Letkol Marinir Farik MTR Opsla juga mengaku bahwa Yonmar Hanlan 1 Belawan sangat senang kepada Polri, khususnya Gegana Satbrimob Polda Sumut yang telah datang ke Mako Yonmar Hanlan 1 Belawan untuk memberikan kejutan di hari ulang tahun Korps Marinir ke-75. Satbrimob Polda Sumut mengucapkan ulang tahun ke-75 Korps Marinir. Semoga Marinir selalu makin dicintai rakyat dan Marinir selalu hadir untuk NKRI. Sinergitas TNI Polri. Marinir jaya. Yes. Atas surprise yang luar biasa, ucapan hari ulang tahun Marinir ke-75. Semoga dengan pertemuan ini selalu makin sinergi, semakin kompak, dan negara pasti akan aman kalau TNI Polri kompak selalu. Terima kasih, Pak. Dari Belawan, Sumatera Utara, Persoran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.